Dan sekarang adalah komika terakhir. Dia adalah komika yang membawa biola. Kalian tahu siapa? Ini dia, Dodit Mulyanto. Selamat malam rekan sejawat. Nama saya Dodit Mulyanto. Saya itu dari desa. Tapi ibu saya itu wanita karir. Berkarir di sawah. Tapi yang sebenarnya ayah saya itu PNS. Panas. Berpanas-panasan di sawah. Sama ibu saya. Di pekerjaan itu selalu ada teman-teman yang rekan-rekan yang sukanya gosip. Pasti ada. Iya. Ya sekamu itu. Sukanya gosip. Menggosipkan atasan, menggosipkan bawahan, menggosipkan atasan yang enggak pakai bawahan. Tapi saya berterima kasih diberi kesempatan oleh Zak tampil di sini. Bersyukur buat Anda semua yang mendapatkan pekerjaan. Mendapatkan kerja itu susah loh. Iya kan? Kalau ditolak kerja itu bisa galau. Sampai ada lagunya. Hati yang bingung lamaran kerja ditolak. Enggak tahu kenapa kurang syaratnya. Mikir-mikir daripada ku melamar kerja, lebih baik ku melamar kamu. Iya kamu. Pertama kali saya masuk kerja itu dimarahin security. Saya itu ngajar di sekolah swasta. Murid saya itu seperti Lian Lin semua pokoknya. Yang tampil yaitu iya. Kemudian itu saya dimarahin security. "Hei, kamu motornya dimatikan. Mana STNK-nya? Saya laporkan supervisor, dipecat kamu." Ya saya diam aja. "Pak, saya bawa kerja apa di sini?" "Saya guru, Pak. Maaf, Pak, saya kira cleaning service." Terima kasih, saya Dodit Mulyanto.